Kenapa Cik Rina? Penuh keseruhan itu bahasa Malaysia, rasa laksana dengan jitu, penuh berisi guru ayu, mencapai misi yang satu, berisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiringi restu ilahi. Saya SL Fatinu Kesara bersama SL Nik Nur Alisha dan SL Amal Zafran, student di dashboard SK Taman Bukit Dahlia bersiaran dari channel Love and Care by Cikgu Anam Hawa. Baiklah, bagi memulakan majlis kita pada hari ini, eloklah kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh SL Ahmad Zafran. Dengan ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya badi'as samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidina, warhamhum kama rabbawna siwara, wali muallimina, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal-amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rahman wa ya rahim. Dengan keberkatan majlis ilmu pada petang ini, kami mohon taufik dan hidayahmu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat kurniaanmu yang melimpah ruah. Anugerahkan kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang,
daya ingatan yang kuat untuk menerima pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Allahumma ya fatawa ya alim. Ya Allah, berikan kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang dan gemilang di dunia dan akhirat. Bantulah kami untuk menjadi insan mulia yang baik akhlak dan budi pekertinya. Bukakanlah kepada kami segala hikmah-Mu dan kurniakanlah kepada kami segala rahmat-Mu. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama pada petang ini sekali lagi dalam program motivasi Words of Wisdom atau dikenali sebagai program motivasi WOW, kini kembali dengan segmen baharu iaitu segmen Minda Sihat Sayangi Diri. Dengan tema self-care atau sayangi diri, diharap usaha ini dapat membantu semua penonton di luar sana untuk menjaga kesejahteraan minda dan emosi dengan lebih baik. As usual, the remarkable appearance of the primary and secondary school leaders will be displayed throughout this program, especially our student leader spot, Iskita Mamukit Dahlia Pasir Gunung Johor as a moderator and prayer reader. This program is organized by the guidance and counseling unit of Iskita Mamukit Dahlia Pasir Gunung Johor in collaboration with SLB Dahlia Academy Yatim Malaysia and also the Yayasan Kebajikan Anak-anak Yatim Malaysia. For your information, this program is held for free to all. Hopefully, the tips and guidance given through this program can make us all a better person, in line with the theme of this program, Words of Wisdom. Hadirin para penonton dan sinang pendengar sekalian, sebelum kita teruskan segmen hari ini, ingin saya ingatkan semua penonton yang ingin menghantar komen agar dapat menggunakan bahasa yang sopan. Fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini kerana sudah tentu banyak perkara-perkara istimewa dan lebih menarik akan menanti anda. Jadi, apa tunggu lagi? Panggil kawan-kawan anda semua untuk sama-sama mendapat manfaatnya. Suka diingatkan bahawa link pendaftaran akan diberikan di penghujung segmen ini. Istimewanya, pada segmen kali ini, semua penjawab awam yang menonton secara langsung ini akan didaftarkan di dalam SPL KPM. Oleh itu, sila ambil perhatian dan tunggu sehingga habis siaran. Diingatkan juga bahawa kod kelas program WOW petang ini akan diberikan pada minit-minit tertentu sepanjang siaran ini. Untuk itu, anda semua perlu sentiasa ada sepanjang siaran, dikhuatiri anda akan terlepas kod kelas yang akan diberitahu nanti. Kod kelas ini berfungsi sebagai mata kredit untuk menebus ganjaran istimewa dari Akademi YouTuber Malaysia. Sila layari link-link yang akan diberi di ruangan deskripsi channel ini berkaitan mata kredit dan katalog hadiah yang ditawarkan. For everyone's information, Academy YouTuber Malaysia has launched its own app. What is interesting is that the Academy YouTuber app's presents over 20,000 learning videos that can be accessed via smartphones for the use of all students, parents and teachers throughout Malaysia. Koleksi video ini merangkumi peringkat prasekolah hinggalah peringkat matrikulasi secara kemas dan tersusun. Macam-macam ada dalam tu. Ada tuition live, tutorial, blog, video-video koko pun ada. Untuk video-video counseling, pengguna boleh klik kategori akademik
dan klik counseling. Dalam tu ada ratusan video pembelajaran yang berkaitan dengan bimbingan dan counseling yang telah dihasilkan oleh guru-guru panitia bimbingan dan counseling. Ada juga semen motivasi WOW. Boleh klik di semen khas, klik live dan motivasi. Bagi seluruh motivasi dan counseling, boleh akses di bahagian akademik. Congratulations and thank you to the everyone who has downloaded. Those in Academy YouTuber and clicking install. Don't forget to give the Academy YouTuber applications a 5 rating star. Baiklah, memulakan segmen kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan guru-guru yang ada bersama-sama kita. Para penonton sekalian, guru yang berada menemani kita petang ini di konti ialah Cik Aisyah Humaira, seorang Secretary Clinic Assistant dan juga merupakan seorang Mental Illness Survivor selaku penceramah penjemputan kita pada hari ini. Cikgu Faridah dari SMK Bandar Damai Perdana Selangor, Cikgu Elmi dari SMK Pandan Jaya Selangor dan Cikgu Tinah dari SMKA Pagoh Muar Johor. Hadirin yang dihormati, baiklah, saya akan mula membacakan kod kelas kita yang pertama iaitu A32. Saya ulang lagi sekali, kod kelas kita yang pertama ialah A32. Ingat semua, kod kelas ini sangat penting dan akan digunakan dalam pendaftaran link sijil nanti. Tanpa melengahkan masa, mari dengar perkongsian pada petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih SL Kaisara. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera terutamanya buat tetamu kita, Cik Aisyah Humaira dan semua penonton yang hadir pada hari ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Aisyah Humaira kerana sudi bersama-sama kita dalam slot WOW segmen Minda Sihat Sayangi Diri. Baiklah, sebelum kita mulakan, boleh ceritakan mengenai prospek kerjaya Aisyah sebagai Secretary Clinic Assistant? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Saya nak tanya, suara saya jelas ke? Jelas. Okay. Berkenaan dengan soalan Cikgu Elmi tadi tentang prospek kerjaya saya sebagai seorang Secretary Clinic Assistant. Pembantu di klinik psikiatri, salah sebuah klinik sekretari swasta di Lembah Kelang. Job scope dia macam, dia bukanlah seperti klinik swasta yang general klinik. Kalau general klinik macam kita kena pergi tolong doktor tu, assist doktor buat prosedur satu demi satu semua kan. Tapi kalau macam kat sini, saya ditugaskan di bahagian ubat. Jadi kebanyakan saya punya job scope tu lebih kepada mengurus ubat lah. Kalau dapat ubat, kira sebab kita ada sistem. Sistem tu nanti doktor key in ubat, lepas kita akan dapat, saya akan dapat. So saya tengok lah ubat apa, nama dia, banyak mana dosage dia, berapa biji, bila makan, pagi ke petang ke malam ke. Lepas tu mengantuk ke, so kita kena tick lah dekat tempat tu bila nak masuk dalam sistem nak dispense tu kan. Jadi waktu nak itu antaranya lah dispense ubat. Lepas tu macam saya ada buat keluar masuk ubat juga, maksudnya macam bila ubat dah dapat datang ke klinik, so kita masukkan rekod dalam sistem macam tu. Lepas tu kalau ubat tu keluar dalam sistem pun akan ada kira juga, akan tolak lah kalau ubat tu keluar. Kalau ubat tu masuk pun macam tu juga. Lebih kurang macam tu saja. Dia tak ada yang macam kita kena buat prosedur sebab doktor-doktor psikiatri kalau pesakit datang dia akan bercakap directly lah dengan patient kan. So kita memang tak ada membantu apa-apa. Unless kalau macam doktor panggil macam ada patient yang tengah mengalami anxiety attack ke panic attack macam tu, doktor hantar kat sistem dekat kita ada communication kita by internet lah. Doktor cakap tolong bawa ke ubat sekian-sekian dengan air. So means
patient tu tengah ada serangan lah macam tu. Basically itu saja sebagai seorang kidney assistant. Kira penting juga peranan Cik Aisyah ya dalam klinik tu. Banyak benda yang Cik Aisyah mampu uruskan di klinik tu. Kira orang penting lah dalam klinik tu, nak uruskan ubatnya, nak bantu doktor jika diperlukan. Okey. Tajuk kita pada hari ini, kita ambil daripada bio IG Cik Aisyah, iaitu AH Imperfect Survivor. Boleh jelaskan kepada audiens kita, apakah maksud di sebalik AH Imperfect Survivor dan mengapa agaknya Aisyah pilih tag sedemikian ya? Okay. AH Imperfect Survivor tu, AH tu nama saya lah, Aisyah Humaira. Imperfect tu macam kita tahu, perfect lawan dia imperfect. Maksudnya sempurna lawan dia tak sempurna kan. Jadi survivor tu orang yang dah terselamat daripada satu-satu situasi, satu-satu keadaan ataupun sakit je lah dan sebagainya. Tapi saya pilih imperfect survivor tu sebab di kebanyakan masa saya terselamatlah juga dalam beberapa ujian kehidupan dan sebagainya, sakit dan apa-apa life stressor yang saya ada. Tapi ada juga di kebanyakan waktu yang saya rasa benda tu naik turun. Dia ada waktu kita okey, ada waktu kita tak okey. So sebab tu lah jadi imperfect. Kalau nak kata perfect macam saya belum terselamat lagi. Belum macam 100% survive lagi dalam masalah atau kesakitan tu. Jadi saya letak imperfect tu nak katanya macam saya belum lagi fully survive dari keadaan tu. That's why lah jadi imperfect survivor. Okay, maksudnya dekat sini AH tu nama Aisyah Humaira, imperfect betul tu menunjukkan Aisyah dalam proses untuk menjadi perfect survivor tersebut. InsyaAllah lebih kurang lah macam tu. Saya juga tengok IG tu banyak perkongsian yang Aisyah buat, bagaimana Aisyah lalui harian, bagaimana maksud setiap detail tu. Kalau kita buka IG AH Imperfect Survivor tu, kita akan lihat banyak perkongsian yang Aisyah dah buat. Aisyah terangkan maksud setiap term-term yang doktor dah bagi, banyak Aisyah dah terangkan dalam tu. Banyak input yang Aisyah cuba terangkan kepada audiens supaya mereka faham apakah maksud setiap istilah-istilah yang diberikan, yang telah di diagnose oleh doktor. Okey, seperti yang kita sedia maklum, hari ini kita telah membawakan survivor untuk berkongsikan dengan pengalaman dan tips untuk survive. Apakah yang doktor diagnose tentang keadaan kesihatan Aisyah? Boleh cerita sikit? Okay. Boleh. Okey, yang pertama sekali saya mula-mula diagnose waktu 2018 dengan PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ataupun dalam bahasa Melayu dia gangguan tekanan pasca trauma. Ini adalah salah satu anxiety disorder yang saya alami disebabkan oleh childhood trauma, adverse childhood trauma, adverse childhood experience, ACE. Lepas tu setahun lebih kemudian doktor dia ada diagnose baru BPD, masih lagi ada PTSD tu, kemudian ada BPD, borderline personality disorder, ataupun bahasa Melayu dia gangguan gangguan personality sempadan. Kalau cakap bahasa Melayu dia macam menjadi pelik sikit kan. Kalau cakap bahasa Inggeris macam boleh lah, senang nak Google ke apa kan. Tapi macam tu lah lebih kurang. Lepas tu yang ketiga, dystymia. Dystymia ni gangguan kemurungan berterusan. Dan yang terakhir sekali, setahun yang lepas, MDD. Major depressive disorder. Yang saya rasa kerap lah orang dengar kan. MDD kan. Jadi tu salah satu diagnosis saya juga. Hmm.
Tadi kalau tak silap saya ada empat yang disebutkan Betul. Oleh Aisyah, empat. Kalau Aisyah boleh jelaskan sedikit, detailkan sedikit tentang sesuatu tu, contohnya PTSD tadi dikaitkan dengan trauma kan. Selalunya bila mengalami PTSD tu, masyarakat akan kata macam alah lupakan saja. Tapi sebenarnya apa yang dialami oleh PTSD survivor ni seperti Aisyah, kita kenapa mengalami keadaan sedemikian agaknya? Okey, untuk pesen yang pesakit yang ada masalah PTSD ni, yang ada didiagnose dengan PTSD ni, orang kata macam, yelah kan orang cakap macam senang kan, lupakan je lah sebab benda lepas. Kita pun kalau boleh, kita memang nak lupakan lah. Kalau macam orang kata macam we can simply snap out of it, macam kita petik jari je terus settle, terus hilang kan, terus lenyap. Ataupun kita tepuk je macam tu hilang kan. Tapi sebenarnya benda tu tak macam tu. Dia bila seseorang dia dah mengalami, dah melalui traumatic event, sesuatu peristiwa yang memberi kesan trauma kepada dia, dia peristiwa tu akan bagi kesan kepada tiga bahagian di dalam otak seseorang tu. Antaranya yang pertama, prefrontal cortex. Prefrontal cortex ni saya jelaskan sikit-sikit lah ya, sebab saya nak jelaskan secara detail pun macam terlalu sains kan. So prefrontal cortex ni tempat kita berfikir, rational thoughts kita, tempat kita selesaikan masalah, solving problems, dan tempat personality kita. Itu yang pertama. Yang kedua, amygdala. Amygdala ni tempat fear center. Fear tu takut lah kan. Jadi kalau traumatic event tu berlaku pada seseorang, inilah tempat ini yang paling paling terkesan sekali. Okay. Dan yang ketiga, hippocampus. Hippocampus ni tempat seseorang tu regulate emosi dia. Macam mana dia uruskan emosi dia, macam mana dia merasai perasaan dia. So bila seseorang tu melalui traumatic event, peristiwa yang bagi kesan trauma pada dia, dia akan affect tiga tempat ni lah. Bila tiga tempat ni effect, dia akan jadi satu core memory. Memory yang dah melekat dekat dalam diri dia. Dia bukannya macam simply, contoh macam orang pesan semalam kan. Bukan pesan lah, macam cikgu suruh kita buat homework kan semalam. Tiba-tiba hari ni macam kita lupa muka surat berapa, banyak mana kita kena buat homework apa semua kan. Dia bukan simply macam tu lah. Dia bila benda tu dah bagi kesan dekat otak kita kat tiga bahagian tu, benda tu lah yang akan dia ingat selama-lamanya. Dia bukan nak ingat pun. Sesuatu saya bukan nak ingat tu. Dan pesakit PTSD yang lain pun memang bukan nak ingat benda tu. Tapi otak akan replay benda tu. Cara dia replay kadang-kadang, contoh macam bila ada trigger dekat tempat tu, dekat situasi atau orang tu, melalui benda tu lah dia bagi trigger untuk otak tu replay balik situasi yang sama macam dia pernah lalui peristiwa yang trauma tu. Macam saya sendiri, saya ada trauma flashback lah. Flashback ni macam kita tengok dalam drama, kadang-kadang dia teringat kisah lalu. Tapi bukannya dia nak ingat pun sebenarnya, otak yang memainkan semula flashback tu. Lepas tu ada juga episod saya rasa panic attack, maksudnya serangan panik. Bila kita nampak situasi contoh macam orang bergaduh kan, kita rasa macam trigger dengan benda tu. So waktu tu kita rasa macam aku ni ada dekat dalam situasi yang sama ke dengan yang pernah terjadi dekat aku sebelum ni. So kita rasa macam tak selamat, kita rasa terganggu, kita rasa panic attack macam tu. Dan antara lainnya macam saya mengalami semula benda tu. Macam saya cakap tadi, contoh kalau ada waktu hujan ke guruh ke, itu antara trigger saya. Yang mana kalau saya dengar guruh yang kuat, saya akan teringat benda tu. So saya akan rasa macam
aku ni ada waktu dulu yang aku lalui benda trauma tu ke? Macam tu. Lebih kurang macam tu lah yang dilalui dan kenapa pesakit PTSD teringat semula. Okay. Sebenarnya apa yang saya nampak sebenarnya tidak semudah yang disangkakan. Macam orang kata, alah lupakan je lah, benda dah lepas. Tak semudah yang disangka sebenarnya. Hanya orang yang mengalaminya sahaja yang tahu apa yang dirasa. Berat mata pandang, berat lagi bahu yang memikul. Sebab ianya telah melibatkan gangguan kepada tiga fungsi otak. Kita nampak luaran nampak macam tak ada apa-apa, tapi hanya tuan punya badan je yang tahu, betul? Okey. Sebab memori tu dah melekat dekat kepala menyebabkan dia seperti wayang yang ditayangkan semula. Betul ke macam betul tu? Betul. Cik sebab tu dia bukan dia sengaja nak ingat, tapi benda tu bermain-main, wayang tu berulang-ulang dimainkan di fikiran dia. Kita tak nak benda tu berlaku. Tak ada siapa pun nak benda tu berlaku, tapi benda tu sebab dia dah efek dekat otak, jadi benda tu kerap berlaku dan mengganggu pesakit-pesakit tersebut. Cuma tadi Cik Aisyah ada sebut tentang trigger. Boleh tak jelaskan apakah simptom-simptom tersebut ataupun apakah trigger yang boleh menyebabkan keadaan tersebut berlaku? Detailkan sedikit. Okay. Antara salah satu, saya akan pecahkan kepada dua lah. Simptom ni saya akan cerita lebih kepada BPD. BPD ni salah satu diagnosis saya, borderline personality disorder. Dan trigger ni saya akan cerita pasal PTSD. Contoh macam trigger tadi, saya cakap salah satu trigger ni ialah hujan lebat, guruh kilat, benda-benda macam tu. Sebab saya tak dapatlah nak cerita dekat semua siapa yang berlaku sebab benda tu masih lagi memberi kesan pada saya sendiri. Tapi antara triggernya benda-benda macam tu. Guruh kilat, hujan lebat, bunyi-bunyi yang kuat macam bunyi aksiden kereta berlanggar ke, ataupun bunyi orang bergaduh, orang bergaduh pukul kuat-kuat kan. Jadi macam kalau video-video Palestin ataupun saudara-saudara kita yang ditindas, semua tu saya tak boleh nak tengok. Sebab benda tu akan trigger keadaan saya teringat kepada ke peristiwa yang bagi kesan trauma tu lah. So dia jadi tak boleh nak tengok. Lepas tu antara yang lain lah orang marah-marah. Orang macam marah kuat-kuat tengking-tengking macam tu. Lepas tu kalau macam ada situasi mak dengan ayah marahkan anak-anak ke. Contoh macam dekat, kadang-kadang kita ternampak kan. Kita jalan-jalan. Kita ternampak dekat tempat public, dia marah anak dia kuat-kuat ataupun mungkin sampai tahap pukul dan sebagainya. So benda tu akan trigger saya. Sebab saya pun berkenaan dengan childhood trauma kan. So itu antara trigger berkaitan dengan PTSD. Lepas tu kalau nak kata symptoms, pasal BPD ni ada 9. Sebab BPD ni dia berkaitan dengan personality. Personality yang sempadan, dia macam boleh jadi okey, boleh jadi tak okey. So antaranya ialah saya takut ditinggalkan, takut diabaikan. Dia ada 9. So saya ada kesembilan. So bila waktu diagnose tu memang awal-awal tu memang doktor dah nampak dah lah ada BPD tu. So antaranya saya takut untuk ditinggalkan atau diabaikan. Lepas tu ada hubungan yang tidak stabil dengan orang sekeliling. Tak kisahlah hubungan keluarga ke, kawan-kawan ke, atau sesiapa. So saya akan rasa macam susah nak stabilkan hubungan tu dengan mereka. Saya minta maaf. Okay. Lepas tu antara yang lainnya, saya rasa saya akan macam buat sesuatu impuls. Okay.
Nampaknya Aisyah ada masalah lain tu. Okey, seperti kita semua maklum, sebenarnya simptom trigger berbeza-beza untuk semua orang. Tak sama, okey. Setiap orang mempunyai trigger simptom yang berbeza-beza. Ada orang triggernya pada orang, ada orang triggernya pada tempat, ada orang triggernya pada benda. It depend on individu yang mengalami history trauma tersebut. Mungkin trigger dia dekat orang, mungkin triggernya dekat tempat, mungkin triggernya dekat sesuatu benda, depend pada seseorang. Macam yang telah dikongsikan oleh Aisyah tadi, trigger Aisyah kita nampak pada hujan yang lebat, pada bunyi guruh, bunyi yang kuat, kilat, okey, bunyi orang bergaduh, video-video Palestin yang ganas-ganas semua tu Aisyah tak boleh tengok. Okey, situasi marah, begitu. Ya, Aisyah telah kembali bersiaran dengan kita. Itu lah, cikgu. Tak apa. Inilah dugaan kita di alam maya, kan. Okey, teruskan. Okey. Itu itu antara yang saya lalui lah kalau untuk PTSD seperti yang Cikgu Elmi terangkan semula tu, kan. Lepas tu antara lain yang waktu sebagai seorang pesakit BPD juga, saya ada minta maaf lagi, ada beberapa triggering words lah. Minta maaf kalau ada yang trigger dengan perkataan yang saya bakal sebutkan selepas-selepas ni. Sebagai seorang pesakit BPD juga, saya ada rasa untuk menamatkan riwayat sendiri ataupun mencederakan diri sendiri. Kadang-kadang benda tu dia bukan nak pun sebenarnya. Saya tahu sebab kita, saya rasa kebanyakan, memang kebanyakan semua orang tahu untuk menamatkan riwayat sendiri ni adalah benda yang berdosa, benda yang tak patut dan tak sepatutnya lah. Tapi untuk orang-orang yang pernah terlintas dengan pemikiran begini, dia sebenarnya ada benda yang dia sedang berperang, dia sedang struggle dengan diri dia sendiri. Macam saya sendirilah. Kadang-kadang benda yang jadi waktu lepas tu, benda tu kita rasa macam buat kita rasa low self-esteem. Maksudnya kita macam jadi rendah diri, kita jadi takut nak menghadapi orang, nak kenal dengan orang, jadi takut nak menghadapi hari yang baru. Apa cabaran lagi, apa lagi ujian depan ni, apa lagi. Jadi macam benda tu bukan sebenarnya keinginan utama pesakit macam saya. Itu antara simptom dan triggernya lah yang dapat saya kongsikan. Okey, kalau kita dapat rumuskan kat sini, betul tak apa yang saya kata, trigger berbeza-beza setiap orang. Ada orang triggernya pada orang, ada orang triggernya pada benda, ada orang triggernya pada tempat ataupun situasi ke, dia berbeza-beza, betul ke? Betul, tak sama kan, setiap pesakit tu dia ada back history dia yang berbeza-beza, so simptom dia berbeza, dia punya trigger pun berbeza-beza. Betul. Okey, adakah keadaan kesihatan mental Aisyah memberi kesan kepada kesihatan fizikal? Sekiranya ada, apakah penderitaan fizikal yang sedang dialami? Okey. Bila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan mental ni, semestinya memang ada kait rapat dengan kesihatan fizikal. Sebab dua-dua benda tu dalam badan yang sama, dalam badan kita. So there is no health without mental health. Kalau mental health kita terjejas, kesihatan mental kita terjejas, sudah tentu dan semestinya kesihatan fizikal kita pun akan terjejas. Bayangkanlah kalau orang tu, orang yang mengalami depresi, kemurungan, kegelisahan tu, dia mengalami tu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Misalnya dia macam tak ada selera nak makan. Kita tahu sendiri kan simptom kemurungan kan. Maksudnya kita tahu simptom utama kemurungan, macam kita tak selera nak makan, ataupun kita makan sikit, ataupun kita makan terlalu banyak. Ada orang melalui simptom yang berbeza ya. Dia akan rasa macam susah nak tidur. So benda tu memang sangat memberi kesan kepada badan seseorang kalau dia mengalami masalah kesihatan mental. Macam saya sendiri,
banyaklah kalau nak kata, sebab saya pun memang ada sakit fizikal dan sakit kronik daripada sejak kecil. Bila antaranya macam sakit belakang, back pain, chest pain, sakit dada, sakit kepala, letih lesu tu benda biasalah. Kadang-kadang baru pagi tapi bangun tidur tu dah rasa dah pun letih lesu tu. Sebab kadang-kadang waktu malam tak boleh tak boleh nak lena tidur, tak lena nak tidur, jadi dia tentulah efek waktu siang kan. Lepas tu kadang-kadang rasa susah nak bernafas. Itu antara yang somatik lah. Kita panggil dia, istilah dia somatik, somatic symptoms kan. So macam saya sendiri pun daripada kecil saya ada eczema, rashes, gatal-gatal kat badan. Bila saya macam buat bacaan dan saya bertanya pada doktor juga, dia kata rashes ni memang ada kait rapat dengan depression dan anxiety. Ada kait rapat dengan kemurungan dan kegelisahan. So kalau macam kita ada masalah kesihatan mental, dia akan bagi kesan pada benda lain. Bukanlah nak kata seorang yang ada rashes ni macam saya, saya tak adalah kata saya ni tak jaga kebersihan. Malah orang yang ada masalah macam ni lagi jaga kebersihan kan. Tapi kadang-kadang benda tu bagi kesan sebab wallahualam macam mana secara saintifiknya pun saya tak reti nak explain sebab saya pun tak ambil bidang sains. Tapi memang salah satu punca rashes tu yang saya ada ni daripada depression dan anxiety. Okay, lepas tu sebagai seorang yang terselamat, bukanlah terselamat, maksudnya macam survive daripada childhood trauma tu, bila saya mengalami fasa neglect and abandonment, maksudnya diabaikan waktu kecil kan, saya ada isu dengan heart and lung complication juga, komplikasi jantung dan paru-paru. So bila bila kanak-kanak tu tak di beri perhatian daripada kecil waktu dia membesar tu, so memang akan banyak masalah daripada kecil yang kemungkinan besar dibawa sampai ke besar, sampai ke dia dah dewasa. Sama hal ni seperti saya juga. Dan saya cakap ni bukan macam memang kosong-kosong ke apa. Tak, kalau kita buat bacaan, kita cari kat Google daripada artikel yang memang daripada doktor psikiatri yang tulis, dan saya pun memang ada buku-buku yang saya baca tentang childhood trauma. Itu antara kesan kesan kanak-kanak yang melalui pengabaian daripada waktu kecil. So macam alang-alang lah dah cakap pasal kanak-kanak, pasal sakit, sakit sebab sakit daripada punca daripada zaman kanak-kanak ni kan. Dan kat sini mungkin ada yang ibu bapa yang tengok, kanak-kanak tu sendiri yang tengok kan. Jadi macam sedikit pesanan dan peringatan lah, ikhlas daripada saya seorang yang nak break the cycle of dysfunctional family. Kalau kita kata function, family yang function adalah family yang kita tahulah macam mana kan. Kita selalu baca macam mana keluarga yang elok, yang baik apa semua kan. So dysfunctional family adalah yang sebaliknya. Betul lah kata-kata, ada satu kata-kata ni saya baca dalam bahasa Inggeris, dia cakap it takes a village to raise a child. Ianya kalau diterjemahkan sebijik, dia mengambil satu kampung untuk membesarkan seorang kanak-kanak. Sebab nak besarkan seseorang ni bukan remeh-remeh. Dia memerlukan kerjasama semua orang, especially ibu bapa. Ibu bapa, adik-beradik, orang terdekat, semua sangat mainkan peranan untuk membesarkan seorang kanak-kanak ni. Jadi kalau kita abaikan kanak-kanak ni, banyaklah kesan dia kepada emosi dia, kepada fizikal dia juga, sampai benda tu bagi kesan sampai ke besar. Sekarang kan kita ada macam banyak kan parenting, ibu bapa, ibu bapaan semua kan. Dia memang tak ada satu parenting yang one size fits for all. Dia tak ada satu parenting yang manual book yang datang kat kita yang sesuai untuk semua keluarga. Sebab setiap keluarga ada latar belakang yang berbeza, ada masalah yang berbeza, ada isu yang berbeza. Tapi kita dah ada dunia sekarang kan, macam dah ada internet, ada buku, buku pasal parenting semua. Ambil lah semua. Ambil lah mana-mana yang baik dan mana-mana yang sesuai. Saya cakap ni sebab
saya rasa terpanggil lah sebagai seorang anak yang lahir daripada keluarga yang dysfunctional family untuk betulkan stigma orang tentang kami. Tentang kami yang macam datang daripada keluarga sekian-sekian tapi diharapkan menjadi seorang yang baik, elok, dia tidaklah datang daripada individu tu. Dia sebenarnya daripada kecil. Daripada kecil macam mana dia dibesarkan, macam mana dia dididik, diasuh, dijaga. Semua tu penting. Itulah dia sebesar. Okey, apa kata kita bagi peluang kepada pengacara? Kita memberi kod kelas yang kedua. Silakan. Baiklah. Enam. Saya ulang sekali lagi. Kod kelas kita yang kedua, enam. Terima kasih, Guru. Okey, terima kasih. Dari apa yang Cik Aisyah kongsikan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa kesihatan mental dan fizikal tidak dapat dipisahkan. Bila mental ada terjejas, automatik fizikal juga terjejas. Dia ada efek sekali jalan mental dan fizikal. Jadi bila mental terjejas sebabkan tadi ada tiga bahagian dalam otak yang terganggu, maka berlakulah side effect dekat dari segi fizikal. Mungkin dari segi ada orang terlalu makan, ada orang tak ada selera makan. It depend on individu. Ada orang susah tidur, ada orang terlebih tidur, ada orang dia memang mengalami sakit kronik lain yang ada side effect daripada punya mental health tersebut. Cuma sekarang ni nampak sangat daripada perkongsian Aisyah tadi betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam membesarkan anak-anak. Saya pun ibu dan yang dengar mungkin kita punya audien ada di kalangan guru-guru, di kalangan ibu bapa yang mendengar, juga adalah ibu bapa yang sedang membesarkan anak-anak. Jadi betapa pentingnya ibu bapa mempunyai kemahiran keibubapaan. Apa yang kita buat hari ini akan mencorakkan anak-anak itu, dia ibarat putih. Kalau kita corakkan dengan warna merah, dia jadilah merah. Kita corakkan dengan warna apa pun, dia jadi seperti itu. Jadi betapa pentingnya kita mendapatkan skill kemahiran keibubapaan. Memanglah kita tak akan dapat semua yang perfect, kita nak buat semua, tapi sekurang-kurangnya kita boleh pilih daripada tips-tips yang bahan bacaan, tips-tips daripada video-video ke, tips daripada Google ke, kita boleh guna, pilih yang sesuai dengan diri kita dalam proses kita membesarkan anak-anak. Kesannya akan datang kepada anak-anak. Mungkin hari ini kita mengabaikan mereka, kesan akan datang. Siapa yang tahu, kesian anak-anak tu akan menanggungnya di kemudian hari. Okey, sekarang ni apakah yang sentiasa bermain di fikiran Aisyah sebagai AH Imperfect Survivor? Okey, kalau dulu saya waktu awal-awal, bukanlah awal-awal, saya pun bila jumpa doktor pasal berkenaan dengan masalah kesihatan mental ni, doktor sendiri cakap saya dah ada masalah ni sejak lama dah dulu. Mungkin waktu sekolah rendah, mungkin waktu kecil, saya tak pasti, tapi bila dah besar ni baru perkara tu jelas lah. Lagi pula dulu-dulu kan kurang kesedaran tentang kesihatan mental ni kan. Jadi bila dah besar ni baru faham, baru tahu, baru rasa macam kenapa dengan aku ni dan sebagainya kan. Jadi waktu daripada dulu-dulu tu saya terfikir macam aku nak sembuh. Itulah fikiran saya. Saya nak sembuh. Saya nak jadi normal macam orang lain. Saya nak jadi okay macam orang lain. Normal, okay, macam tu. Saya nak sembuh lah. Saya fikir macam tu. Tapi kalau tanya saya sekarang, saya nak survive je. Maksudnya, sebab kita memang akan ada life stressor. Semua orang akan ada life stressor. Maksudnya yang menjadikan punca seorang tu tertekan lah dalam hidup dia.
life stressor tu kita takkan boleh, contoh kalau kita dah terselamat daripada life stressor yang ni, kita akan ada life stressor yang lain. Kita akan sentiasa ada, sebab hidup kita berubah-ubah, berganti-ganti kan, hari demi hari. So saya sekarang ni hanya nak survive je. Survive hari-hari yang akan datang. Survive waktu bila saya ada terasa nak menamatkan riwayat sendiri. Survive bila saya rasa nak cederakan diri sendiri. Survive bila saya ada masalah dengan emosi yang naik turun. So saya nak, kalau tanya saya sekarang, memang saya fikir saya nak survive je lah. Nak terselamat je daripada situasi tu. At least kalau kalau tak, tidaklah betul-betul sembuh, setidaknya saya selamat daripada situasi yang menekan saya tu. Ha, saja. Okey, nampaknya Aisyah mempunyai semangat yang kuat yang situ untuk meneruskan kehidupan. Sebenarnya, kalau kita dapat pendidikan awal, pendedahan awal, benda ni boleh dicegah dari peringkat awal. Untunglah siapa yang jadi audiens kerana mendapat perkongsian ilmu yang detail, direct daripada survivor sendiri. Sebenarnya, kita tak boleh lari daripada masalah, tapi kita kena berhadapan dengan masalah tu. Jadi ke mana pun kita pergi, di mana pun kita berada, bila-bila masa akan ada trigger-trigger ataupun yang boleh menimbulkan trigger kepada kita. Yang penting kita ada kuat semangat untuk kita berdepan dengan masalah tu. Macam mana kita nak survive kalau datangnya trigger-trigger tersebut dalam kehidupan kita. Jadi sebagai pelajar-pelajar yang mungkin mengalami ataupun sesiapa individu yang mungkin mengalami trauma sebelum ini, awak tak boleh lari daripada masalah, tak boleh lari daripada trigger-trigger, tak boleh lari daripada situasi yang boleh menimbulkan trigger tersebut. Tapi kita boleh menyesuaikan diri bagaimana cara kita nak berhadapan. Kalau jadi trigger macam ni, apa kita perlu buat? Kalau jadi trigger macam ni, apa kita perlu buat? Kita tak perlu menyakiti diri kita, tapi kita boleh fikirkan cara yang tersesuai untuk diri kita. Okey. sekarang ni, apakah tindakan yang Aisyah lakukan sekiranya Aisyah mengalami trigger warning berkaitan dengan suicidal behavior? Okey. Kalau saya ada terlintas nak mencederakan diri sendiri ataupun ada terlintas nak menamatkan riwayat sendiri, antara perkara utama, yang paling utama saya buat, yang tak perlu pun duit, tak perlukan, yelah, tak perlukan kos, tak perlukan tenaga banyak, tak perlu kita nak pergi satu tempat lain, yang macam-macam lah kan. Paling utama, yang paling mudah sekali, saya akan buat deep breathing. Breathing techniques dengan grounding techniques. Saya rasa sebab macam cikgu-cikgu semua dah tahu dah lah kan, sebab benda tu memang asas kan dalam kita nak menenangkan diri sendiri. Itu benda utama. Sebab kita pun banyak, banyak jenis deep breathing yang ada. Kalau kita tak sesuai breathing yang 478 tu ke kan, mungkin ada orang tak sampai nak tahan nafas sampai 78 tu, boleh buat yang 4 tu, 4 tahan, 4 tarik, 4 tahan, ha, kotak kan, ha, square breathing tu, dan breathing-breathing yang lain, banyak jenis. Lepas tu ground technique, grounding technique yang 5, 4, 3, 2, 1 tu, 5 benda yang kita boleh tengok, 4 benda yang kita boleh nampak, yang itulah ikut deri rasa tu kan, dan juga butterfly hug kan, butterfly hug tu kan, untuk bagi kita kita rasa selamat. Dia cakap it's okay Syah, it's okay, never mind. Maksudnya kita sambil-sambil kita buat breathing tu, kita cakap benda yang baik-baik pada diri kita. So ini yang paling utama lah yang saya buat kalau saya rasa balik benda tu, kalau saya rasa balik rasa nak menamatkan riwayat sendiri ke, nak cederakan diri sendiri. Lepas tu antara yang lain, contoh kalau macam buat deep breathing tak jalan juga, saya akan cuba keluar. Maksudnya akan, tempat saya rasa tu, contoh saya balik, saya rasa perasaan intense tu, emosi intense tu, aku nak buat juga, aku nak buat juga, saya akan keluar dari bilik. Mungkin saya keluar berjalan,
Sebab saya suka jalan-jalan. Jalan-jalan yang tak perlukan keluar duit. Bukan jalan shopping. Jalan tengok orang, tengok suasana. Supaya macam kita tak sibuk untuk dengar apa yang dalam kepala kita ni. Dan keluar untuk tengok orang ramai. Itu antaranya. Lepas tu yang lain-lain, saya suka makan pastry tau. So saya mungkin akan, kalau keluar tu mungkin akan cari benda tu lah untuk makan benda manis. Cari benda yang kita suka lah. Lepas tu kalau masih lagi rasa lagi nak cederakan diri dan sebagainya tu, saya akan cuba makan benda yang masam. Benda-benda masam contoh macam lemon tu, saya perah direct dekat mulut. Supaya saya rasalah untuk kembalikan balik terkejut macam masamnya lah. Macam tu, macam bila kita ada rasa benda masam tu, kita akan tak adalah fikir yang benda yang tadi tu kita nak cederakan diri, kita nak nak menambahkan riwayat sendiri. So kita akan rasa macam masam ni, apa ni macam tu. So kita macam akan trigger kita punya sedar tu, mindfulness tu. Dan yang lainnya, saya akan mandi dengan mandian yang sejuk, cold shower. Bila sejuk tu kita akan macam gigil kan, kita akan terfikirlah benda tu, bagi kita bring back our sense to the present moment. Tu antara yang saya buat lah kalau saya rasa suicidal behavior tu. Okay, sebenarnya untuk mengatasi perasaan ingin mencederakan diri sendiri, sekarang ni ada kes-kes ataupun isu yang pelajar-pelajar cuba mencederakan diri sendiri bila dia ada rasa trauma. Jadi boleh menggunakan tips yang telah dikongsikan oleh Cik Aisyah. Okey, sebenarnya tips yang diberikan tu tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, yang tak perlukan bantuan orang lain, boleh buat sendiri. Dia sebenarnya benda yang paling senang ialah tenangkan diri ketika itu. Here and now, tenangkan diri dulu. Buat teknik pernafasan yang betul. Bila kita rasa kita tak tidak selamat, kita buat butterfly hug supaya diri kita selamat. Kita ada positive self-talk. Cakap benda-benda yang memberi positif kepada diri kita. Tak apa, relax, tenang, tenang. Kau boleh buat. Kita cakap positive talk kepada diri kita. Ataupun kalau kita susah sangat, kita berhadapan dengan trigger depan mata, kita pergi sekejap ke tempat lain supaya kita tidak berhadapan dengan trigger yang kita tak boleh hadapi ketika itu. Sebenarnya teknik mindfulness itu penting, mengembalikan kita kepada keadaan here and now supaya kita sedar di mana kita berada. Sebab bila kita dalam keadaan yang cuba mencederakan diri sendiri tu, kita tak fikir dah benda lain. Kita hanya fikir kita nak buat apa yang kita nak buat ketika itu. Tapi bila kita kita ada mindfulness punya teknik, iaitu kita penuhi diri rasa yang ada ketika itu. Sebab itulah Cik Aisyah kata boleh makan benda-benda yang manis supaya tekak lidah kita ni diri rasa dapat rasa masam, manis. Ataupun kita sentuh kaki kita, kita rasa sekarang ni kaki kita tengah pijak karpet ke, tengah pijak kayu papan ke, tempat yang sejuk ke. Itu semua mengembalikan kita kepada kita sedar keadaan menggunakan deria. Ataupun kita boleh guna minyak wangi ke untuk kita hidu, supaya kita dapat mindfulness tu, kita sedar here and now di mana kita berada. Betul tak macam tu? Betul. 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 Okey, seterusnya, boleh tak Aisyah kongsikan dengan kita orang bagaimana Aisyah meneruskan kerja-kerja harian dalam masa mengalami masalah mental tu? Macam mana nak uruskan dari segi emosi, kerja dan urusan harian tu? Oh, okey. Kalau macam kita rasa overwhelmed ke, cikgu? Ya, betul. Okay. Contoh kalau macam kita rasa overwhelmed, banyak sangat benda yang kita nak nak buat, nak uruskan, nak handle kan. Kita rasa macam dah serabut tu kan. Tepu. Macam serabut. Tepu, tepunya otak ni macam penuhnya.
Tengok kita punya list pun macam, ya Allah, banyaknya benda nak buat ni. Aku ni dah letak larat. Dah semalam tak cukup tidur. Makan pun tak lalu. Ha, macam tu kan. Jadi macam benda-benda macam tu buat kita rasa overwhelmed kadang-kadang kan. Kalau saya akan step back dan fokus jaga benda yang basic. Dua benda ni. Yang pertama, saya akan step back ni contoh macam kalau kita berada dalam tempat yang buatkan kita overwhelmed tu, sama ada tempat ke, situasi atau orang ke kan. Saya akan bila saya berada kat tempat-tempat yang buat saya overwhelmed tu, kita step back lah daripada tempat tu. Contoh kalau macam tempat yang buat kita rasa overwhelmed tu adalah kat tempat orang ramai kan. Kita pergi tempat orang yang kurang, tempat orang yang tak ada orang ke, macam tu. Step back kan. Ataupun kalau kita berada dekat kalangan orang yang buatkan kita overwhelmed. Contoh macam kawan-kawan kerja yang toksik ke, ataupun ipar dua yang suka mengata-ngata kita ke, suka kutuk kita, belakang kita apa semua. Kita step back. Maksudnya kita jangan campur dengan diorang. Bukanlah nak kata macam nak putuskan silaturahim ke, macam tu ke, tak. Tapi kita bagi ruang kat diri kita untuk kita kumpul kekuatan dan cakap benda baik-baik kat diri kita sendiri. Supaya macam, it's okay, tak apa. Diorang cakap macam ni, tak lama pun, nanti tu diorang penat lah. Ataupun tak apalah, pahala diorang datang kat aku. Ha, macam tu. Lebih kurang macam tu, maksudnya kita step back lah daripada orang tempat dan sebagainya. Tu kalau macam situasi yang buat kita overwhelmed, macam kita baca akhbar, kita dengar berita. Kalau daripada dulu kan, daripada waktu awal-awal kita PKP dulu kan, ya Allah, waktu tu memang saya sangat trigger, cikgu. Awal-awal dulu PKP dulu tu, memang rasa anxious tu 24/7. Boleh kata setiap masa, setiap hari. Saya rasa semualah daripada kita kan, antara kita. Dia sebab macam, mana-mana ada COVID, nak keluar tak boleh, nak buat ni tak boleh, macam tu. Saya sangat aware dengan keadaan tu. Bila dah sampai satu tahap tu, memang saya berkurung dalam bilik. Dalam memang ada sakit, masalah kesihatan mental, jadi pula macam tu. So saya sedar yang macam, okay, aku kena start unfollow berita-berita ni. Bukan kita tak ambil tahu langsung tau. Kita ambil tahu, tapi once in a while. Maksudnya macam, bukanlah setiap hari aku kena update ni, kena tahu ni berapa banyak kes yang ada hari ni. Lepas tu ada penyakit apa yang latest ni je sekarang kan, monkeypox lah, tak apa-apa benda semua datang aja cikgu kan. So jadi kita jadi macam takut nak pergi mana-mana, takut nak buat apa-apa. Memang kita tak akan move ke mana-mana sebab kita je yang ada untuk diri kita kan. Kita je yang macam kena tolong diri kita. So kalau kita rasa overwhelmed dengan benda-benda tu, kita step back lah daripada berita-berita tu. Macam, oh, okay, aku kena kurangkan ni. Aku kena kurangkan scroll. Kita macam cikgu cakap tadi, kita kena ada dekat here and now. Kita nikmati apa yang kat depan kita. Contoh macam kalau kita takut, hayat kita tak lama. And then kita appreciate lah apa yang ada kat depan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, kerja kita. Kita buat yang terbaik. Macam tu. So, itu antaranya. Dan yang kedua, yang saya cakap tadi tu, fokus jaga benda basic. Contoh kalau saya macam overwhelmed kan, macam banyaknya benda nak kena buat. So saya, lepas saya step back tu, saya akan fikir untuk buat benda basic. Antaranya macam saya jaga makan, jaga waktu tidur, jaga waktu solat, jaga benda-benda basic. Benda-benda basic kita sebagai manusia yang kita perlukan setiap hari. Bukannya maksud contoh macam, kalau kita overwhelmed kan, kita macam rasa macam banyaknya benda aku nak kena buat ni. Lepas tu kalau kita buat juga semua tu, kita paksa diri kita buat juga, boleh jadi kita akan burn out. Kita akan jadi macam stuck dekat situ kan. Kita akan jadi macam tak tentu arah. Lepas tu kalau kita buat juga semua tu, dia jadi cacah merbah lah. So bila jadi macam ni, kita buat benda yang basic. Buat benda yang basic dulu. Kita jaga dulu untuk sehari dua. Jaga benda basic. Lepas tu hari yang seterusnya, come back stronger. Baru boleh kita perform dengan baik. Sebab kalau kita teruskan diri kita dalam keadaan overwhelmed, kita sendiri yang akan burn out dan benda tu akan bagi kesan kepada kita dan juga orang sekeliling kita. So tak best lah kan. So saya perasan, saya pun sendiri pernah banyak kali overwhelmed. Lepas tu bila macam apa yang saya cakap ni, ini pun pesanan untuk diri sendiri jugalah. Supaya macam tidaklah terlalu fokus untuk
buat, bagi sampai tak ada masa untuk diri sendiri. Macam itulah. Okey, pengacara mata kita nak bagi ikut kelas ketiga ke sebelum saya teruskan? Kejap ya. Okey. Untuk kod kelas yang ketiga, nombornya 3. Saya ulangi sekali, kod kelas ketiga adalah 3. Okey, terima kasih. Saya rumuskan sedikit bahawa apa yang tadi Cik Aisyah katakan, untuk kita hilangkan serabut di kepala, boleh je guna dua tips, iaitu step back, jauhi daripada tempat serabut, orang yang menyebabkan kita serabut, situasi yang boleh menyebabkan kita serabut. Dan yang kedua adalah jaga basic, jaga makan, jaga tidur, jaga kita punya solat supaya kita tidak berlaku burn out. Okey, sekarang ni apakah self care yang Aisyah amalkan sebagai seorang survivor? Okey. Kalau nak kata self care yang saya buat adalah macam disebut saya disebut tadi, benda-benda basic juga. Kadang-kadang ada hari yang saya tak okey. Ada hari yang saya okey. Ada hari yang kalau tak, kadang-kadang tak semestinya hari. Waktu pun dah, contoh pagi okey, tiba-tiba petang tak okey. Malam tak okey. Itulah antara yang saya alami sendiri sebagai seorang pesakit BPD. So dia punya emosi pun naik turun tu sangat cepat. So antara self-care yang saya buat, kalau saya tak okey lah, kalau kata kan, saya buat benda-benda basic macam yang saya sebut tadi. Kalau pun hari-hari yang, sebabnya kita faham self-care ni adalah benda-benda yang macam, oh, kena ada bath tub, kena ada scented candle, kena ada essential oil, ada music jazz, kena pergi hotel, pergi tepi pantai, barulah dikira self-care. Itu apa yang kita ingat, apa yang kita fikir. Saya awal-awal dulu pun fikir benda-benda self-care, benda-benda macam tu. Tapi sebenarnya self-care ni adalah keperluan harian kita, penjagaan kepada keperluan harian kita sebagai manusia. Which means benda-benda yang basic kalau kita jaga pun, itu adalah self-care pada kita. Kita jaga makan minum kita. Kita ambil makanan yang nutritious. Kita contoh macam lain, kita solat, kita mengaji, semua tu self-care. Contoh kalau macam bagi orang Muslim lah kan, semua tu self-care. Macam kita bersenam, kita keluar dapatkan cahaya matahari, tu semua self-care. Betul-betul self-care yang macam orang kat selalu kata, orang ingat self-care ni benda-benda mahal. Sebenarnya tak. Self-care ni adalah benda-benda yang basic. Jadi saya buat benda-benda yang macam tu. Kalau nak kata pun, kalau tapi kalau waktu yang saya tak okay tu, macam saya cakap tadi, bila saya buat benda yang sama, kalau saya rasa overwhelmed, saya akan jaga benda-benda basic sahaja. Supaya saya tak ada rasa tertumpuk, maksudnya emosi tu menumpuk. Jadi saya akan jaga benda-benda macam tu je lah. Dia tak ada, okay. Orang kata macam mana, dia tak ada spesifik lah. Tak ada spesifik lah cikgu. Kalau kadang-kadang macam hari kita kan, ya betul, naik turun-naik turun kan. Ikut situasi jadi, lah. Betul cikgu. Okay, apa nasihat Aisyah kepada orang di luar sana yang masih ragu-ragu untuk dapatkan rawatan kat hospital? Okay. Sebenarnya, yang silap juga antara kita sendirilah. Saya cakap kadang-kadang diri saya sendiri juga kan. Kita tunggu waktu kita dah terlampau sesak tau. Kita tunggu waktu kita dah terlampau burn out. Kita dah tunggu waktu kita terlampau tak okey. Barulah kita perasan ni, aku ada masalah ni. Ataupun kita tak perasan. Kadang-kadang macam kita panas baran kan. Kita marah-marah. Kita terkawal emosi kita, orang yang tegur kita. Orang yang perasan diri kita macam mana. Cakap, kau ni kena dapatkan bantuan ni. Macam tu. Sesetengah orang dia tunggu sampai tahap macam tu tau. Baru dia nak jaga atau baru dia nak pergi dapatkan rawatan. Sebenarnya daripada awal kita kena jaga. Kalau orang tu memang menjaga dia punya kesihatan mental, it is okay untuk tak pergi ke hospital dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa kita ada something, kita memang dah rasa lain, kita dah, kita sendiri tahulah diri kita macam mana kan cikgu kan.
Kalau orang normal, orang biasa, kita tak adalah macam nak marah-marah, pagi-pagi lagi dah marah. Kan? Pagi-pagi lagi dah marah, belum apa-apa lagi dah marah. Jadi macam kat situ kita kena tahulah diri kita. Kita tahu diri kita macam mana. Macam mana yang kita tak normal, macam mana yang kita dah burn out, macam mana yang kita dah terlampau. Maksudnya kita punya, orang kata apa eh, dah terlampau tak okey tu lah, dah kena limit, sampai limit kita tu kan. Kita jangan sampai maksudnya, limit kita baru kita nak minta tolong. Maksudnya jangan lewat lah untuk dapatkan bantuan tu. Jangan sampai limit. Betul, kalau dah nampak tanda-tanda simptom awal tu, cepat-cepatkan dapatkan bantuan rawatan. Betul. Sebab kita hanya ada diri kita. Kita memang ada kawan-kawan, kita memang ada cikgu, kita memang ada keluarga, kita ada kawan-kawan, ada suami, ada isteri, kita ada anak-anak semua. Mungkin diorang boleh buat kita bahagia, mungkin diorang boleh buat kita tolong kita dan sebagainya. Tapi diorang tak selamanya ada dengan kita dan tak semua orang faham keadaan kita. Hanya kita kenal diri. Sendiri. Betul cikgu. Hanya kita sendiri yang tahu keadaan kita dan at the end of the day, kita hanya ada diri kita. So kita je lah yang nak tolong diri kita. Kita je yang macam, oi. Kita macam kita terlalu dengar cakap orang kan, kau ni kalau kau pergi hospital mental tu, kalau kau pergi minta tolong doktor psikiatri tu, kau akan gila, kau akan bergantung dengan ubat, bla 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 bla. Kita dengar cakap orang. Padahal orang tu, bukan orang tu yang rasa apa kita rasa. Bukan orang, betul, bukan orang tu yang akan ada waktu kita sakit. Kita yang akan ada untuk waktu kita sakit. Jadi kita yang kena tolong diri kita. Okay, soalan yang terakhir. Bila kita berhadapan dengan survivor, macam mana cara kami orang-orang biasa ni untuk menunjukkan rasa simpati, tanda kita faham keadaan mereka yang sedang survivor ni? Okay. Kalau untuk contoh macam berhadapan dengan survivor, saya bagi sebenarnya untuk umum lah ya, kalau bukan orang survivor pun, ini adalah benda basic kalau kita berhadapan dengan, kalau kita berhadapan dengan orang-orang biasa pun, kalau bukan survivor pun. So saya bagi benda basic supaya, sebab benda yang saya akan bagi ni, benda yang saya akan cakap ni adalah basic human being. Maksudnya macam menjadi manusia memang kena ada benda ni. Dua benda je ringkas. Yang pertama, jadi pendengar yang aktif. Yang kedua, validate emosi dia. Yang pertama tadi, jadi pendengar yang aktif ni, macam mana kita nak jadi pendengar aktif? Pendengar yang aktif bukannya kita dengar sambil tu kita cakap tau. Tak, pendengar yang aktif ni adalah kita dengar dan kita terlibat secara fizikal, mental dan hati dalam satu-satu conversation dengan orang. Contoh kalau macam orang datang kat kita kan, tak kisahlah dia survivor atau tidak, orang datang kat kita, dia cerita masalah dia. Dia cerita, dia luahkan masalah dia dekat kita. Kita kena tahu bila waktu untuk kita respon. Kita janganlah setiap kali dia cakap, kau ni, dia cerita sikit kan, kau ni benda kecil lah, takkan itu pun nak terasa. Macam tu kan, kita akan rasa macam we have the audacity to say things untuk orang-orang untuk orang-orang ni. Tak kisahlah siapa, survivor ke bukan survivor ke, kita akan rasa macam, eh, aku kena komen juga apa yang dia cakap ni. No, tak. Jadi pendengar yang aktif adalah kita dengar apa yang dia cerita, waktu conversation tak ada gangguan. Contoh macam dia cerita dia bahagian kita kan, nak jadi pendengar yang aktif ni, tapi main phone. Apa kau cakap tadi? Macam tu. So it is not aktif lah kan, macam kita tak dengar lah juga. Sama jugalah macam dia dengar, dia cakap tu macam dia cakap dengan dinding. Lepas tu antara nak jadi pendengar yang aktif ni, fokus bila berbual bersama. Contoh dia tanya pendapat kita kan, apa pendapat kau? Patut ke yang aku pergi majlis tu? Contoh ada dia tanya macam tu. Kita jawab lah, okay, aku rasa kan kau boleh pergi tapi janganlah lama. Macam tu. Tapi kalau dia tanya kita, ya apa pendapat kau? Kau tak pergi majlis tu? Apa? Majlis apa? Macam tu. Jadi macam mana kita nak jadi pendengar yang aktif kan? Dan antara yang lain, kalau nak jadi pendengar yang aktif, jangan judge bila orang tu luah. Macam saya kata Rewa Wata je lah. Dia judge. Belum apa-apa lagi dia dah judge. Cakap, kau ni benda kecil. Takkan tak boleh settle. Takkan itu pun nak terasa. Awal-awal lagi dah judge. Kita tak tahu masalah dia. Yang dia cerita dekat kita tu hanya
15%, 20% daripada kehidupan dia. Kita tak tahu pun berpersen-persen yang lain tu apa yang dia rasa, apa yang dia dah lalui, apa yang dialami. Betul. Poin yang kedua, validate emosi dia. Bila orang datang cerita kat kita, tak kisahlah survivor ke tak, kita validate lah emosi dia. Kita jadi seorang yang empathy. Empathy ni bila dia cakap dengan kita, dia sedih, kita cubalah faham situasi dia, kenapa dia sedih. Ya, aku sedih lah, aku tak dapat kerja tu, aku dah usaha banyak dah, cakap. Lepas tu janganlah kita terus dia cakap lah, tak ada apalah tu, banyak lagi rezeki kat luar. Terus dia akan stop berhenti cerita kat situ je. Padahal dia ada benda lagi nak sambung. So kita validate lah emosi dia. Oh okay, aku faham kenapa kau sedih. Betul lah tu, tak dapat kerja ni memang benda yang sedih pun. Kita validate emosi dia. Lepas tu yang kalau nak validate emosi ni, kita jangan kata dekat dia macam, kau tak patutlah sedih, kau tak patutlah kecewa, kau tak patutlah marah. Dia tu mak ayah kau kot. Takkan kau nak marah kat mak ayah kau? Takkan kau nak benci mak ayah kau? Kita dengar dulu. Kita dengar. Jangan menafikan emosi dia lah maksudnya, betul, kan? Betul, betul, betul cikgu. Jangan nafikan emosi orang yang datang bercerita dekat kita tu. Lepas tu, poin yang terakhir untuk validate emosi tu, mirroring emotion. Contoh kalau dia tengah tunjuk dia sedih, kita pun tunjuklah simpati sedih kita tu. Janganlah dia sedih tu kan kita macam, padan ke kau? Ha, macam tu. Macam tak synchronize kan dengan tak apa ikhlas, yang dia. Tak ikhlas, tak ikhlas. Betul cikgu, tak ikhlas. Bila orang tu datang bercerita kat kita, dia sedih ataupun dia happy. Dia dapat anak kedua, anak tak kisahlah kan, ada berita happy yang buat dia happy kan. Kita pun turut gembirakan untuk dia juga. Dia macam, ya Allah, Alhamdulillah, dah lama kan kau tunggu benda ni. Maksudnya kita macam, kita pun turut rasa seronok dengan apa yang dia rasa. Betul cikgu. Okey, terima kasih kepada Aisyah di atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada audien-audien, bukan audien je, dengan kita orang ni pun dapat banyak input. Seronok sangat hari ni. Kita orang tak pernah berhadapan dengan survivor secara live begini walaupun di alam maya. Tak dapat face to face. Baiklah, saya serahkan majlis ini kepada pengacara kita. Dipersilakan. Terima kasih Cik Aisyah atas perkongsian yang sangat menarik dan mendalam. Wow, sangat bermanfaat perkongsian yang diberikan. Saya terinspirasi dengan perjuangan yang dikongsikan oleh Cik Aisyah sebentar tadi. Baiklah, saya akan bacakan kalkulasi dari program wakil kita kali ini, iaitu nombor 4. Saya ulang sekali lagi. Kalkulasi kita yang terakhir kali ini ialah nombor 4. To the audience, congratulations and thank you for being faithful together this evening from the beginning until now. As a sign of your support, let's like and share and make sure the subscribe button is changed color and is no longer red when you press the subscribe button. Link pendaftaran boleh didapatkan pada bahagian komen dan di ruangan deskripsi channel ini. Untuk maklumat semua juga, CJ penyertaan bagi siri yang lalu boleh dengan deskripsi channel ini. Hanya peserta yang mendaftar di dalam link kehadiran sahaja menerima CJ pintaan. Sangat penting untuk anda mengisi maklumat anda dengan tepat dan menama dieja dengan betul bagi memudahkan sistem penjanaan CJ pintaan anda di portal data studio tersebut kelak. Sebelum berakhir, dijemput semua yang berada di konti yang turut bersama dalam program ini untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Cikgu Faridah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, cikgu tak nak cakap banyak, cuma cikgu nak cakap terima kasih Aisyah kerana sudi berkongsi dengan kami semua. Banyak sebenarnya yang kami nak tanya tapi sebab masa tak kurang mengizinkan. Perkongsian ni memang macam membuka balik kita punya, macam kita membuka balik minda kita, macam kita boleh
flashback balik apa yang kita dah belajar dan macam mana kita nak melalui kehidupan-kehidupan kita. Sebab surrounding kita memang akan ada keadaan sebegitu. Okay, alright. Itu saja. Back to you, MC. Seterusnya, dipersilakan Cikgu Elmi. Okey, cikgu dah banyak cakap hari ini. Cuma cikgu nak ingatkan bahawa sijil hari ini boleh diakses di Data Studio dalam tempoh 5 hari. Link kehadiran akan ditutup pada hari Ahad. Jadi kongsikanlah ilmu yang bermanfaat ini kepada rakan-rakan yang lain untuk ditonton semula sebab link kehadiran tutup hari Ahad. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Dipersilakan Cikgu Tina. Baik, terima kasih SL Kaisara. Baik, terima kasih banyak kepada Aisyah dan semua yang ada di sini. Sesungguhnya perkongsian pada hari ini amat memberi satu ilmu yang mungkin kita terlupa, terleka bagaimana seseorang itu ingin dilayan. Bagaimana cara kita nak memberi respon maklum balas kepada mereka yang memberi berkongsi perasaannya. Semoga kita boleh memperbaiki diri masing-masing supaya persekitaran kita juga baik. Terima kasih kembali kepada moderator. Terima kasih. Dan akhir sekali, dipersilakan Cik Aisyah Humaira untuk menyampaikan pesanan terakhir. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Farida lah terutamanya yang sudi menjemput. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang lain, adik-adik semua sebab mengadakan ruang ini untuk kita terus menyebarkan kesedaran tentang kesihatan mental. Sebab kalau waktu dulu kan memang kurang sangat kesedaran ni semua. Dan Alhamdulillah sekarang ni dah banyak inisiatif untuk sebarkan kesedaran kesihatan mental dan saya sangat-sangat bersyukur. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua. Terima kasih. You don't have to control your thoughts. You just have to stop letting them control you. Akhir kata dari saya, nantikan siri kelima saya memindah sihat sayangi diri pada minggu hadapan dengan kupasan topik yang lebih menarik. Oleh itu, rakan-rakan guru-guru dan ibu bapa yang hadir hari ini bolehlah maklumkan kepada kawan-kawan, anak-anak dan anak-anak murid agar dapat bersama-sama menyertai semen kita pada hari Jumaat minggu depan. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual program WAP Pucung ini. Jom kongsikan Porta Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua program online percuma ini boleh ditonton semula melalui link jalankan. Ingat hashtag percuma bermula percuma selamanya percuma. InsyaAllah yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Sehingga berjumpa lagi. Bunga seraja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata, tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, assalamualaikum dan selamat petang. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.